الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعده. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hari pagi hari yang cerah ini, terus terang cerah. Kenapa cerah? Sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu diartikan dengan banyak makna. Apabila turun rahmat, ada rahmat berupa kasih sayang dan ampunan, tapi juga rahmat dengan makna turunnya hujan. Hujan, di antara nama-nama hujan, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada kita. Kenapa cerah? Sebab cerah adalah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inda nuzulul ghaith yustajabud du'a." Sesungguhnya tatkala turun hujan, saat itu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dikabulkannya doa, ada tiga keadaan di mana Allah taala mengabulkan doa bagi hambanya. Di antaranya adalah ketika selepas salat 5 waktu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, doa bainal adzan wal iqamah la yurad, doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga inda nuzulil ghaith, tatkala turun hujan, doa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada lagi beberapa keadaan-keadaan lainnya di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala kabulkan doa kita, dijadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doa kita oleh Allah taala, hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat diturunkan dan Allah taala memberikan ampunannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul pada pagi hari ini di Daya Madani Al-Aziziyah yang dipimpin oleh guru kita Syekh Tengku Muhammad Hatta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, keberkahan kepada beliau. Kita doakan para guru-guru kita, wabil khusus Syekh Walid Nuruz Zahari, Allah Ta'ala berikan kesehatan dan panjang umur, dan segenap para tengku, para ulama, para masyayikh yang hadir tengah-tengah kita, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintahan, para pemimpin, hadirin dan hadirat semuanya, Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan berkah dan dikabulkan hajat kita oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya kita berkumpul sebagai ungkapan kita atas kegembiraan. Kita mengungkapkan kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kita mengadakan perayaan maulid. Apa itu perayaan maulid? Perayaan maulid adalah mengungkapkan kebahagiaan dan kegembiraan atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini gembira dengan kelahiran. Kita gembira kalau kita kelahiran anak. Siapa yang tidak bergembira? Kita gembira kalau kita memiliki hewan ternak dan mereka lahir. Ayam kita bertelur, kita gembira. Kita punya bebek bertelur, kita bergembira. Kambing kita beranak pinak, kita bergembira. Bahkan kita pun kalau istri kita melahirkan anak, kita bergembira. Bergembira atas nikmat dari Allah Ta'ala. Dan ini semuanya sesuai syariat. Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan, ungkapkan kegembiraanmu dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaknya bergembiralah kalian dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kegembiraan kita dengan anugerah Allah dan rahmat Allah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hari kita mengungkapkan kegembiraan bukan dengan kelahiran anak kita, akan tetapi kita mengungkapkan kegembiraan dengan kelahiran manusia yang paling mulia di alam semesta, Sayyidina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makhluk yang paling afdal, manusia yang paling mulia, manusia yang paling luhur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengungkapkan kegembiraan beliau atas kelahiran dirinya.
dengan diantaranya dengan berpuasa di hari Senin. Ditanya tentang puasa Senin, Nabi bilang zalika yaumul tuhi. Itu ungkapan kegembiraan karena hari Senin hari kelahirannya Rasulullah. Mengungkapkan kegembiraan terutama dengan amal taat, dengan amal ibadat adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang dianjurkan. Baik mengungkapkannya dengan bentuk puasa atau dengan bentuk berzikir atau dengan bentuk menjamu, memberikan jamuan kepada kaum muslimin, atau dengan bentuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, atau dengan bentuk menyebarkan sunnah dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketahuilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling afdal, manusia yang paling bagus akhlaknya, yang paling agung, yang paling luhur, yang paling mulia. Sayyidina Hassan bin Thabit, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memuji kepada Nabi Muhammad. Dan terus terang yang menyampaikan pujian kepada Nabi Muhammad itu banyak, sangat banyak sekali. Di antaranya para sahabat demikian banyak yang memuji Rasulullah. Di antaranya Sayyidina Hassan bin Thabit, Ka'ab bin Zuhair, Abbas bin Abdul Muttalib, dan banyak para sahabat-sahabat lain yang mengungkapkan pujian mereka kepada Rasulullah. Bahkan ada satu syair daripada Hassan bin Thabit yang sering kita dengar, yang familiar di telinga kita. Hassan bin Thabit bilang, "Gara'na fi dhuha wa la sawfa yu'ti fa sara qulubana dzakal 'ata'u hasyak ya Rasulullah tarda minna man yu'adzabu aw yusa'u khuliqta mubara'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ajmalu minka lam taru lam taragattu 'aini wa ahsanu minka lam talid an-nisa'u." Sayyidina Hassan bin Thabit mengatakan bahwasanya yang lebih indah dari engkau, yang lebih cantik, yang lebih tampan dari engkau tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Yang lebih bagus, yang lebih mulia dari engkau tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun juga. Tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun juga. Hingga Al-Bur'i, beliau dalam pujiannya kepada Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Siti Aminah menggendong bayi yang lebih mulia daripada bayi yang digendong oleh Maryam binti Imran, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bilang, "Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah." Nabi Adam dan nabi-nabi keturunan anak cucu Adam besok hari kiamat, mereka berpayung di bawah benderaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah pemimpin dari semua anak cucu Adam. Wala fakhr, tidak ada kebanggaan yang melebihi kebanggaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beserta kemuliaan tersebut yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dengan tawadhu'nya, dengan merendahnya, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi, beliau duduk di lantai, kadang duduk di lantai itu tidak ada tikarnya, duduk di atas tanah, makan di atas tanah sallallahu alaihi wasallam, hingga seseorang heran melihat tawadhu'nya Nabi Muhammad. Nabi berkata, "Innama ana 'abd, akul kama ya'kulul 'abd wa ajlis kama yajlisul 'abd." Aku adalah seorang hamba sahaya. Aku duduk seperti duduknya hamba sahaya. Aku makan seperti makannya hamba sahaya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, beliau disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, "Lam arah gablahu wala ba'dahu mithlah." Saya tidak pernah melihat sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, saya enggak pernah menemukan dan melihat orang yang seperti Nabi Muhammad di dalam ketampanan, kegagahan, kesantunan, dan di dalam tawadhu'nya enggak ada yang mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya Allah memberikan kepada Nabi Yusuf, meminjamkan kepada Nabi Yusuf nisfal jamal. Allah menciptakan keindahan. Keindahan Allah ciptakan keindahan dan Allah Ta'ala pinjamkan setengahnya kepada Nabi Yusuf. Dan gara-gara setengah keindahan tersebut, wanita-wanita sampai memotong tangan mereka tanpa mereka sadari ketika melihat wajahnya Nabi Yusuf.
Mereka berkata, "Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim." Ini sih bukan manusia, ini bagaikan malaikat. Hingga wanita itu memotong tangan. Itu setengah keindahan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf. Namun Allah Ta'ala memberikan keindahan, ketampanan 100% dipinjamkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga para sahabat Rasulullah yang menyaksikan keindahan dan ketampanan tersebut, mereka rela bukan lagi berkorban tangan, berkorban leher, kepala, tubuh, jiwa, harta, raga, semuanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau dikatakan idza masya baina ashabihi faka'annama gamarun bainan nujumiz zuhur wa idza aqbala lailan faka'annan nas min nurihi fi awanidh zuhur. Ada Syekh Abdurrahman Ad-Daiba'i, beliau seorang alamah wa muhaddis, dimakamkan di Zabid di Yaman. Beliau bilang bahwasanya itu syama'il yang disebutkan oleh para tabi'in dan disadur oleh beliau dalam syama'ilnya Rasulullah. Nabi Muhammad apabila berjalan bersama para sahabat-sahabatnya, itu beliau bagaikan rembulan, bagaikan bulan purnama. Sahabat-sahabat beliau bagai bintang-bintang yang mendampinginya. Dan apabila Rasulullah datang di malam hari di tengah-tengah sahabatnya, maka sahabat rasanya seperti di siang hari dari pancaran wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjahit pakaiannya di malam hari di tengah kegelapan malam. Dia perlu menjahit pakaiannya karena besok subuh mau dipakai sembahyang, mau dipakai sholat. Maka tatkala dia sedang menjahit pakaiannya, jarum terjatuh di lantai. Dicari itu jarum di lantai oleh Siti Aisyah, enggak ketemu. Lama dia cari enggak ketemu. Enggak lama Nabi Muhammad masuk. Ini malam hari. Nabi Muhammad masuk ke rumahnya Siti Aisyah, ke kamar. Ketika masuk, bagaikan bulan purnama yang masuk ke kamar. Siti Aisyah langsung melihat letaknya jarum yang jatuh tadi di mana, langsung kelihatan posisinya. Jarum terlihat dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah senyum melihat siapa yang enggak bangga suaminya wajahnya terang benderang. Ditanya oleh Nabi Muhammad, "Wahai Aisyah, kenapa engkau tersenyum saja?" Maka dijawab, "Ya Rasulullah, aku tersenyum karena pancaran wajahmu yang bercahaya." Maka Nabi bersabda, "Ya Aisyah, wailun man lam yarani yawmal qiyamah." Celaka, sial, neraka, wail bagi orang yang tidak melihat wajahku ini di hari kiamat. Siapa gerangan mereka ya Rasulullah, orang sial yang tidak melihat wajahmu di hari kiamat? Nabi berkata, "Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Yang disebutkan namaku di hadapan orang itu tapi tidak tergerak lidahnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu orang yang koneksinya dengan Rasulullah lemah. Hubungannya dengan Rasulullah lemah. Enggak ada setrum yang menyambung antara dia dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari kiamat orang tersebut tidak melihat wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pererat hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana menyebutkan orang yang memiliki hubungan erat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan kemuliaan, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalaupun mereka memiliki dosa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu mereka mendapatkan taufik untuk bertaubat dari dosa mereka dengan berkat hubungannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahima." Ketika orang-orang tersebut mereka berbuat kezaliman, berbuat perbuatan dosa, lantas karena hubungan mereka kepada Nabi Muhammad, mereka datang mencari Rasulullah. Ja'uka, datang mencari Nabi Muhammad.
Setelah menemukan Nabi Muhammad, tergerak hatinya untuk beristighfar. Fastaghfirullah, mereka memohon ampunan Allah, bertaubat kepada Allah. Wastaghfaralahum Rasul, dan Rasulullah memohon ampunan Allah bagi mereka. Lawajadullah tawwabar rahimah, mereka akan dapati Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun pemberi taubat. Ini berkat hubungan mereka kepada Nabi Muhammad. Lain halnya orang yang tidak memiliki hubungan dengan Rasulullah, yang anti dengan Nabi Muhammad. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawau ra'usahum wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun. Kalau dikatakan kepada mereka, kemarilah Rasulullah akan memohonkan istighfar ampunan Allah bagi kalian, mereka geleng-geleng kepalanya, berat, enggak mau langsung kepada Allah, enggak perlu dari Nabi Muhammad. Lawau ra'usahum wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun. Mereka menyombongkan diri, mencegah orang dari kebaikan. Maka akibatnya, mau apapun amalan mereka, karena mereka meremehkan Rasulullah, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Engkau mohonkan ampunan Allah untuk mereka ataupun tidak, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kenapa? Sebab mereka tidak hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada prasangka baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, jangankan manusia, bahkan disebutkan bahwasanya hewan pun datang kepada Nabi Muhammad dan memberi salam kepada Nabi Muhammad, bukan lagi hewan. Pohon memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, baik yang disebutkan di dalam Syifa ataupun di dalam Bahrak, ya, ataupun disebutkan oleh Ghazi Iyad dan oleh para ulama-ulama yang lain, Imam Tirmidzi dan juga daripada lain-lainnya para ulama, mereka menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW berjalan bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bilang, ketika saya berjalan berdua dengan Nabi Muhammad di pinggiran kota, maka ma mararna ala syajarin wala hajarin illa yusallim ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami melalui pepohonan ataupun bebatuan ataupun perbukitan, melainkan semua batu-batu tersebut memberi salam kepada Rasulullah, memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, inni la alam hasa kan bi Makkah yusallim alayya qabl bi'tsah. Rasulullah berkata, aku ingat dulu ada sebuah batu besar di pinggiran jalan di kota Mekah, di pinggir kota Mekah. Tiap kali saya melewati jalan tersebut, batu itu selalu memberi salam kepada saya. Sejak saya sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, batu itu sudah memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan bebatuan kalau sudah dekat dengan Rasulullah, itu strumnya itu langsung nyala, langsung kuat, yang memberi salam, yang terdengar suara tasbihnya. Oh, ada yang terdengar suara tasbihnya. Itu dalam Sahih Bukhari, Nabi duduk bersama sahabat bilang, segala sesuatu di muka bumi bertasbih kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang, walakin la tafqahuna tasbihahum, namun kalian tidak mendengar suara tasbih mereka. Nabi bilang, kalian mau dengar? Dia ambil sebuah batu, terkena tangannya Nabi Muhammad, itu batu tiba-tiba terdengar suaranya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Diberikan ke tangan sahabat yang lain, masih bertasbih batu tersebut. Dioper dari tangan ke tangan, sahabat mendengar bebatuan itu bertasbih, hingga dikembalikan ke tangan Nabi Muhammad. Kemudian batu itu hilang suara tasbihnya, dikembalikan menjadi seperti semula. Sahabat bilang, setelah itu Nabi bangun dari majelis. Kita yang di belakang penasaran, kita pegang tu batu, kita cari tu batu, gosok-gosok tu batu, enggak kedengeran suara tasbihnya lagi. Itu batu mengenali kalau tadi tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Rasulullah, dalam Sahih Bukhari dikatakan, dulu kami inna na'kul ma' Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nasma' tasbih at-ta'am indama na'kul. Kita makan bersama Rasulullah, kita makan makanan bersama Nabi Muhammad, satu piring dengan Rasulullah kita makan. Ketika kita makan, kita mendengar suara makanan itu bertasbih. Kita pegang itu makanan, kita dengar bertasbih. Kita masukkan mulut, kita dengar suara tasbihnya dalam mulut kita. Sampai kita kunyah dan kita telan, begitu ditelan, berhenti suara tasbihnya. Masya Allah. Kapan itu? Ketika mereka makan bersama Rasulullah SAW. Ada satu sahabat yang lain,
dipanggil oleh Nabi Muhammad, sini masuklah dalam agama Islam. Bilang, saya enggak bakalan masuk Islam sampai ini pohon masuk Islam, dia beriman kepada engkau, menjadi saksi kalau engkau adalah Rasulullah, baru saya mau masuk Islam. Nabi bilang, baik, kata Rasulullah, tapi masuk Islam ya, panggil pohon itu, suruh kemari. Muhammad, kamu jangan main-main. Dia bilang, panggil, suruh dia datang sini. Maka dihampiri pohon tersebut, kamu dipanggil oleh Muhammad. Itu pohon, tiba-tiba pohon, pokok pohon besar bergoyang kanan-kiri, kanan-kiri, dia mencabut akarnya, terus berjalan menyeret akarnya menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga ditanya oleh Rasulullah, "Ta'rif man ana?" Tahu siapa saya? Dan anta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan pohon ini memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi bilang, "Kembali ke tempatmu." Pohon itu kembali ke tempatnya, barulah orang ini masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia yang agung, manusia yang hebat, manusia yang luhur. Bahkan itu ada sebuah syair, wa abyadha yastasghal ghamamu biwajhihi timalul yatama ismatun lil aramili. Wajah Nabi Muhammad yang putih bercahaya, itu kalau wajah itu ketika Nabi masih bayi, wajah itu dihadapkan ke langit, itu langit langsung cair turun hujan karena wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan bahwasanya di masanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terjadi musim kemarau panjang di kota Madinah. Maka Sayyidina Umar kalau kemarau banyak kali berziarah kepada Rasulullah, tawassul doa di tempat tersebut, minta kepada Allah, tawassul kepada Rasulullah. Maka kali ini Sayyidina Umar bin Al-Khattab terjadi kemarau panjang, dia bingung apa lagi yang harus saya lakukan. Ya sudah, datang kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, wahai ibunda kaum mukminin, kita dilanda kemarau panjang, bagaimana solusinya? Siti Aisyah bilang, solusinya satu, makamnya Rasulullah itu kan ketutup, itu bagian kepalanya itu yang menghadap ke langit, tolong jangan dihalangi dengan apapun juga, biarkan bagian itu terbuka, ya, biarkan bagian itu terbuka, jangan ada yang menghalangi antara langit dengan bagian kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makamnya. Maka dibuka. Bukaan itu dibikin jendela di bagian kepala, atap daripada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibuka dan dibiarkan selalu terbuka, maka turun hujan dan tidak ada lagi musim kemarau di kota Madinah yang panjang, dan ini berlanjut hingga dimulai dari masanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab sampai Sayyidina Utsman bin Affan, sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai masanya khilafah Imam Umar bin Abdul Aziz, sampai daulah Uthmaniyah yang terakhir, daulah Uthmaniyah 100 tahun yang lalu, sampai masa daulah Uthmaniyah itu masih tetap ada bukaan yang dibiarkan terbuka. Baru ketika datang daulah Al-Saud ditutup daripada bukaan tersebut, tapi jendelanya masih ada. Kalau kita lihat di gubah Masjidin Nabawi itu ada semacam jendela, nah itu adalah bukaan yang sejajar dengan kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah saudara-saudara sekalian, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, beliau langit pun hujan pun turut kepada Rasulullah, taat. Allah Ta'ala perintahkan langit pun untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nabi lagi tengah-tengah khutbah, tiba-tiba ada satu Arabi dari pedesaan datang kepada Rasulullah. Ini lagi khutbah Jumat. Tiba-tiba orang itu berkata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, hewan ternak kami binasa, pepohonan mati, kami kehausan karena lama tidak turun hujan." Dia menginterupsi khutbahnya Rasulullah tatkala Jumatan. Maka Nabi pun secara spontan langsung mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Allahumma sgina wa aghithna, ya Allah turunkan kami hujan, turunkan air kepada kami." Maka sahabat bilang, "Tidaklah kami keluar dari Jumat, selesai Jumat, khutbah Jumat berapa menit sih? Tidaklah selesai Jumat, tadinya tuh langit tidak ada satu titik awan pun juga. Tapi begitu kami keluar Jumat, bukan cuma hujan, jalanan kota Madinah tuh udah banjir air mengalir. Saking derasnya hujan." Dan berlanjut hujan tersebut di kota Madinah dan di pedesaan, di perkampungan,
di padang pasir itu berlanjut sampai Jumat berikutnya. Dari satu doanya Nabi Muhammad, Jumat berikutnya Nabi khutbah lagi di tengah hujan deras. Maka tiba-tiba datang orang yang sama. Dia berkata, ya Rasulullah, hewan ternak kami mati, pohon-pohon mati. Kenapa? Terlalu banyak air tenggelam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sambil menunjuk ke arah langit berkata, Allahumma hawalaina wala alaina, menunjuk jarinya ke arah langit, ke arah awan, ya Allah sekitar kami, jangan di atas kami, sambil mendorong ke belakang. Ya, itu awan mundur mengikuti jarinya Nabi Muhammad, menghadap sebelah kanan, Allahumma hawalaina wala alaina, awan yang sebelah kanan mundur ke belakang, yang sebelah kiri demikian, yang belakang pun demikian, hingga sahabat bilang, itu matahari itu kalau terbit di kota Madinah itu seperti cincin, cahayanya masuk ke tengah-tengah, sekelilingnya hujan, tapi Madinah tidak hujan sedikit pun juga berkat doanya Rasulullah. Dan hujan di pedesaan berlanjut sampai satu bulan lebih, subur menjadi hijau berkat hujan dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini disebutkan dalam Sahih al-Bukhari, Ashahih kutub ba'da kitabillah. Nah, saudara-saudara sekalian, Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau bilang doanya Rasulullah manjur. Doain Nabi, da'wat Rasul, tudrikur rajul wa waladih wa walad waladih. Doanya Nabi Muhammad itu sampai kepada orang yang didoakan, manjur kepada orang yang didoakan. Bukan cuma dia, anaknya pun kebagian, dan anak dari anaknya, cucunya pun juga kebagian dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan bahwasanya ada pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidina Anas bin Malik. Nabi bilang, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Allahumma barik fi malih wa ahlih wa umrih wa adkhilhul jannah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Anas bin Malik, keberkahan di dalam hartanya, keberkahan di dalam keluarga dan anak-anaknya, dan berikan keberkahan di dalam umurnya, panjangkan umurnya dan masukkan dia ke dalam surga. Bertahun-tahun kemudian setelah doanya Rasulullah, Nabi sudah wafat, para khulafa ar-rasyidin sudah wafat, Sayyidina Anas bin Malik masih gagah, usianya pun juga masih panjang, lanjut usianya. Sebab waktu Nabi Muhammad wafat, usia Anas bin Malik 20 tahun. 10 tahun dia khidmah kepada Rasulullah. Nabi wafat, usia Anas bin Malik 20 tahun. Kemudian, itu sampai usianya itu lebih dari 100 tahun, Sayyidina Anas bin Malik. Itu dia bilang, Anas bin Malik, ketika menceritakan doa Nabi Muhammad, kamu lihat, ini di kota ini, di negeri ini, gak ada orang yang lebih kaya daripada saya. Harta saya, kebun saya, aset saya, tanah saya paling banyak. Memang betul, berkat doanya Nabi Muhammad. Itu kalau di negeri itu dilanda musim kemarau, Sayyidina Anas bin Malik doa, dia pergi ke kebunnya, ke kebun kurma, gelar sejadah, sholat 2 rakaat, langsung turun hujan. Ketika hujan turun, turun cuma di kebunnya doang, gak keluar dari pagar kebun. Hujan cuma turun di kebunnya saja, berkat doanya Rasulullah. Hartanya berkah banyak, menjadi orang yang paling kaya. Adapun anak, kata Anas bin Malik, anak yang sudah, yang saya kubur dengan tangan saya sendiri, yang sudah meninggal, saya, anak saya ada yang meninggal, saya kubur anak tersebut dengan tangan saya sendiri lebih dari 120 orang. Anas bin Malik bilang, saya bilang anak ya, bukan cucu, kata Anas bin Malik, ini anak yang saya kubur sendiri dengan tangan saya lebih dari 120 orang, kata Anas bin Malik. Begitu. Dan ketika beliau meninggal, itu anak yang dia tinggalkan lebih dari 100 orang yang masih hidup, anaknya beliau radhiyallahu anhu warḍah. Yang ketiga, minta dipanjangkan umur. Dan kamu lihat, saya nih umur saya panjang sampai saya bosan hidup, saking lamanya, panjang umurnya. Semua tiga-tiga doa Rasul sudah saya lihat, saya saksikan sendiri. Tinggal yang terakhir, saya belum lihat. Apa yang terakhir? Agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Sayyidina Anas bin Malik, waktu Nabi Muhammad bilang almar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan yang dia cintai. Anas bin Malik langsung menjerit dan berkata, "Ishhadu ya ashabi anni uhibbu Abu Bakar wa Umar. Uhibbu Allah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa arju an ahsyara ma'ahum." Persaksikan wahai sahabatku, sesungguhnya aku cinta Allah, aku cinta kepada Rasulullah, serta cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap besok hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar dalam surganya Allah bersama mereka. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardahu. Saudara-saudara sekalian, ini doanya Nabi Muhammad manjur. Doanya Nabi Muhammad manjur. Cuma sekarang bagaimana kita agar kita kebagian doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita mau kebagian doanya Nabi Muhammad, sebenarnya ada doa-doa yang Rasulullah panjatkan, itu doanya Nabi Muhammad tetap nyambung. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Cuma dengan syarat, yang melakukan amalan ini semoga Allah Ta'ala berikan kepada dia ini itu dilakukan. Contoh, Nabi bilang di dalam hadis, rahimallahu ra'an sholla arba'an qablal asr. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada seseorang yang sholat qabliyah asar 4 rakaat. Ini doanya Nabi Muhammad kebagian. Jadi yang mau kebagian doa rahmat dari Rasulullah, mudah, tinggal sholat qabliyah asar, dia kebagian doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu disebutkan di dalam hadis yang lain. Di antara doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, rahimallahu walidan a'ana waladahu 'alal birr. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada seorang ayah, kepada orang tua, kepada ibu bapak yang membantu anaknya di dalam berbakti. Dia mudahkan anaknya untuk birrul walidain. Itu menjadi ibu bapak, ya. Jangan terlalu banyak menuntut kepada anak. Itu anak dituntut dengan macam-macam hingga akhirnya menjadi durhaka. Bantu anak kita untuk birrul walidain, permudah, jangan dipersulit. Ada datang satu orang ngadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ini anak saya kurang ajar. Anak saya durhaka, anak saya melakukan hal-hal yang membuat saya murka. Udah keterlaluan, gak bisa ditolerir lagi." Sayyidina Umar nanya, "Mungkin kamu dulu waktu dia kecil, kamu pernah menyumpahi dia?" Dan iya, saya pernah sekali menyumpahi dia. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Antalladhi afsadtah." Kamu yang merusak anakmu dengan kamu sumpahi dia. Jangan disumpahi, tapi doakan. Orang dulu kalau dia pegel, ya, dia marah kepada anaknya, bukan memaki, dia mengatakan, "Allah yahdiki ya waladi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu wahai anakku." Didoakan, jadi dapat hidayah. Nah, kalau orang sekarang, enggak tahu kalau di Aceh Masya Allah rapi, tapi kalau di Jakarta ini pergaulan bebas, kadang orang tua itu kalau sudah marah kepada anaknya, menyebut anaknya dengan nama-nama binatang. Ya betul, jadi binatang anaknya. Waliyadzubillah min dzalik. Ada satu orang ngadu kepada Sayyidina Umar, dia dipukul, dipecut oleh anaknya. Dicambuk, dipukul oleh anaknya dengan pecut. Anaknya sudah dewasa, orang tuanya dipukul oleh anaknya. Sayyidina Umar nanya, "Kamu ajari dia ke masjid?" "Tidak." "Kamu ajari dia Quran?" "Tidak." "Kamu ajari dia hadis?" "Tidak." "Kamu ajak dia ke majelis?" "Tidak." "Terus apa yang kamu ajarkan?" "Ya, saya ajarkan dia menggembala unta, menggembala kambing." "Oh, pantas. Mungkin kamu dikiranya kambing, makanya dipukul, dipecut. Kamu tidak didik dia." Rasulullah bilang, "Rahimallahu ra'an 'ana waladahu 'alal birr." Semoga Allah merahmati seseorang yang membantu anaknya di dalam berbakti. Terus juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendoakan, ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kegembiraan kepada seseorang. Sami'a magalati, mendengar ucapan dari Nabi Muhammad, kemudian dia sampaikan ilmunya Rasulullah kepada generasi setelahnya, maka semoga orang yang menyampaikan daripada ilmunya Rasulullah, Allah Ta'ala gembirakan orang tersebut, ya, disenangkan. Nabbarallahu ra'an sami'a min magalati. Allah menggembirakan seseorang yang mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia sampaikan kepada generasi setelahnya. Rubba muballagh aw'a minas sami'. Mungkin orang yang menerimanya dia lebih
lebih mengerti daripada orang yang mendengarnya langsung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doanya nabi yang lain, Nabi Muhammad mendoakan, "Ya Allah, ya, man waliya min amri ummati syai'an." Ya, barang siapa yang memikul mandat dari umatku, dia menjadi pemimpin ya, atas umatku, dan dia memberikan kemudahan, manfaat, kebaikan bagi umat, maka berikan kemudahan kepada orang tersebut. Kemudian barang siapa yang menjadi pemimpin dari umatku, ya, dia menjadi pemimpin, memimpin umatnya Rasulullah, terus dia persulit, dia menteror, dia mengganggu, maka persulit orang tersebut besok di hari kiamat. Fahakazah. Dan di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu manjur, dikabulkan oleh Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nah, karenanya saudara-saudara sekalian, ayo kita perdalam cinta kita kepada Nabi Muhammad, peneladanan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga jadikan Nabi Muhammad itu sebagai inspirasi kita. Inspirasi kita di dalam segala hal. Inspirasi kita di dalam membangun rumah tangga, Rasulullah. Inspirasi kita di dalam membangun negara, Rasulullah. Inspirasi kita di dalam memakmurkan masjid, Rasulullah. Inspirasi kita di dalam makan dan minum, Rasulullah. Oh, saya minum, ingat minumnya Rasulullah. Nabi kalau minum baca Bismillahirrahmanirrahim, minum 3 kali nafas, tidak nafas di dalam gelas. Nabi meminum itu setiap kali minum Bismillah Alhamdulillah, Bismillah Alhamdulillah, 3 kali minum baru Alhamdulillah alladzi ja'alahu 'adban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Masya Allah, dia minum terbayang wajahnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Dia makan terbayang makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad pernah makan, ada satu orang Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas ikut makan bersama Rasulullah. Ketika dia makan comot yang jauh-jauh, comot sana, comot kiri. Ya, anak kecil waktu itu. Kadang mengambilnya dengan tangan kiri. Maka Nabi Muhammad di majlis bilang kepada orang tersebut, ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul bimma yalik. Wahai pemuda, bacalah bismillah tatkala kau makan. Makan dengan tangan kananmu dan ambil bagian yang dekat dengan engkau, kata Rasulullah SAW. Ada lagi satu orang dinasehati oleh Nabi Muhammad, dia enggak mau dengar kata. Nabi bilang, ya Syekh, kul biyaminik, wahai bapak, makanlah dengan tangan kananmu. Dia makan tangan kiri. Nabi bilang, makan dengan tangan kananmu. Dia malah bilang, la astati', saya enggak bisa makan dengan tangan kanan. Tangan kanannya enggak apa-apa. Tapi dibilang oleh Rasulullah makan dengan tangan kanan, dia bilang, la astati', saya tidak mampu makan dengan tangan kanan. Nabi senyum, la astati', kalau begitu kamu enggak bakalan bisa makan tangan kanan. Sejak saat itu dia enggak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulut. Itu tangan kanannya enggak bisa lagi diangkat ke mulut. Begitu. Kenapa? Kuala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, ayo ya, mari kita perdalam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan dengan berkat majelis maulid ini Allah Ta'ala menanamkan kecintaan kepada Rasulullah dan peneladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.